Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Bajatan, channel seputar audio sound system. Di kesempatan kali ini admin posisi masih di Sleman, di Slemanan Udanawu Blitar Jawa Timur lor. Ini waktu pagi sekitar pukul 6 pagi. Kali ini Brewo Audio sudah ready lor. Sudah ready. Ini kolaborasi dengan bapak sama anak RWJ sama Brewo Audio berkolaborasi di lapangan Sleimanan Udanawu Blitar Jawa Timur, Battle Aeromec bersama Brewo. Kita lihat bok-bok dari Brewo Audio lor, dan bok-bok dari RWJ Audio Sound System dari Kediri. Kali ini untuk Brewo Audio ini juga membawa 46 box subwoofer. Untuk dari Brewo itu boxnya box Obre, dan di atasnya itu juga ada box Obre dari Santri Boy. Jadi ini kolaborasi dengan dua anaknya lor, Santri Boy sama RWJ Audio. Untuk Santri Boy cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 box lor, 7 box Kobri dari Santri Boy. Kemudian dari RWJ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 box, tapi box Dragon lor. Jadi 12 box Dragon dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 tambah 12 jadi 36 lor. 36 box Kobri. Untuk box Kobrinya kolaborasi dengan Santri Boy, Dragonnya dari RWJ. Seperti itu lor. Ini setting lighting dari Juan Lighting. Dan kemudian untuk line array-nya, kali ini Brewo Audio untuk yang di sebelah sini, ini pakai line array dari Asley. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 box. Kemudian di tengahnya itu juga dari Asley. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian itu sebelah sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 box. Untuk serinya nanti kita lihat dari belakang lor. Ini lightingnya luar biasa sekali lor. Nah ini dari Juan Lighting, mantap lor. Kita lihat amunisi power yang di pakai Brewo lor. Dan kita mampir ke speakernya dulu. Kali ini Brewo Audio pakai speaker Betavo B18V655 3000 watt. Mantap lor. Ya ini juga sama. Kalau yang dari RWJ ini untuk speakernya Betavo BP622 lor. Ini dari RWJ. Ini boxnya box Dragon, sudah di finishing. Ini seperti ini. Yang ini juga sama dari Betavo. Untuk kalau dari Brewo yang di sebelah sini juga sama lah. Ini speakernya sama semuanya. Kita lihat untuk powernya ada di belakang sini lor. Ya, ada di sebelah sana.
Mas, Mas kedap ya Mas ya. Nah ini lor, ini power-power dari Brewo Audio. Ini ada power MM akustik. Ya, ada power MM akustik SP4.13. Ada 1, 2, 3 unit. Ada 3 unit. Kemudian di tengahnya ini ada power paslap. Ini power paslap MC4.10. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit lor. Untuk yang lainnya itu pakai power paslap NX20.000 Pro. Pakai paslap NX20.000 Pro itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 power paslap NX20.000 Pro. Kemudian ini ada yang pasenel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 power lor. Luar biasa. Dari Brewo Audio. Amunisi ini Brewo lor. Power yang ngeri. Paslap NX20.000 Pro semuanya. Just gandes lor. Mantap. Seperti ini lor. Kita nanti siang simak cek soundnya loh. Kemungkinan untuk cek soundnya nanti siang loh. Nah ini lightingnya dari John Lighting. Beamnya loh. Ngeri. Di pinggir sini juga ada. Ini juga ada. Untuk dari Aeromax sudah ready juga, sudah tertata rapi. Untuk lightingnya juga sudah tertata rapi lor. Nah itu kita kesana lor. Nah itu ada LED sama Mas Diki. Lightingnya Brewo Audio lor. Suhune yo iki sini. Jadi suhu nih youtuber Jawa Timur ini. Ya saya ada mas. Kita lihat operator lightingnya lor. Amit, kedap. Nah ini operator Johan Lighting di sini lur. Lagi-lagi setting-setting. Beh, ratu ruk ya mas. Beh. Ini lur. Ini tampak dari jauh lor, dari operator. Aku betul dia Ben. Semangat tu. Kau yang dah. Pak Im, siapkan kamar lah. Okey. Nah itu lor, itu beamnya sudah mulai di setting Mas Johan Lighting. Nanti malam lor kita lihat dapat spektakulernya dan mewahnya lighting dari Johan Lighting ini. Just gandes. Ini hawanya mat sekali lor, pagi hari.
nikmat sekali. Adem-adem piye ngono lur, Pak. Pakai pinggir sawah, lur. Untuk gensetnya coba kita lihat di belakang sana. Gensetnya itu baru genset untuk lighting, lur. Untuk genset dari Aeromec kayaknya belum datang. Kayaknya, lur. Kayaknya belum datang. Coba kita lihat. Nah, itu beamnya, lor. Beamnya ST500. Itu sebelah sini. Nah, yang di sebelah sana itu sudah beda tipe lagi. Nah, ini lor. Ini genset untuk lighting. BG Bardo Group. Ini gensetnya dari sini. Untuk KVA-nya kita kurang tahu, lor. Ini semalam baru datang, lor. Ini semalam baru datang. Mungkin sekitar pukul 1 kayaknya, lor. Pukul 1. Kemudian genset dari Liwa Audio itu, nah, di atas truk sana. Dan ini juga ada genset sini. Ini mungkin nanti untuk Aeromec, lor. Ini genset ini pakai untuk Aeromec mungkin ini nanti. Ini semalam juga baru datang dari Hartek. Berapa kafe? Wih, gue di tenan ini, sak truk tenan lor ini. 50 HS. Gue anda selor. 150 kafe alor. Wih, PE dari Hartek. Gue di tenan lor, sak truk. Dari ujung sampai sini, wih, hampir full. 150 kVA. Kemungkinan ini nanti untuk dipakai untuk Aeromec. Kalau Brewo yang truk yang satunya seperti itu, lor. Kalau yang di Brewo itu kVA-nya kita kurang tahu. Kalau yang ini bisa kelihatan itu di sana 150 kVA. Hartek, dari Hartek. Mantap, lor. Ini semalam juga baru datang, kemungkinan sama bareng, lor. Bareng. Ini suasana di lapangan Sleimanan Udanawu Blitar Jawa Timur di pagi hari sangat mat sekali, lor. Backgroundnya, jas, lor. Itu Land Are customer dari Brewo, lor, ini. Itu bisa dilihat ini. Nah, itu customer dari Brewo. Kalau yang tengah ini asli tipe berapa ya ini? Gak kelihatan tuh. Gak kelihatan. Seperti ini. Kemudian ini asli. Nah, ini event 212. Berarti 12 in, lor. Yang ini 12 in. Yang itu. Kalau yang itu saya kurang tahu. Mungkin yang di sana juga 12 in gitu, lor. Kalau di sana mainnya saya lihat itu BIM. Ini mungkin nanti juga BIM.
Yang ini enggak. Ini kayaknya belum dikabel semuanya loh. Itu baru 3. Kalau yang ini, yang 2 belum dikabelin. Seperti itu, Mas. Ini kru-kru lagi pada istirahat loh. Saya semalam lembur. Ini dari Aeromec. Untuk parletnya juga sudah ditata rapi di sini. Keren lor parletnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Bagi anak YouTuber kondangnya Jawa Timur. Bukan, aku Facebook mas. Oh Facebook deh, ya iyalah hal ya. Facebook mas. Ya ini tempat istirahat kru-kru dari Aeromec. Tadi admin di sana. Wah, ada melor lor. Wah, ini di Aeromedia, ini kru Aeromec. Ini dapur suasana desa di sini. Ya ini kru-kru Aeromec lagi pada jagongan lor. Untuk power dari Aeromec di sini. Ya ini power-powernya. Kemarin sudah saya review satu-satu lur. Itu ada power baru, power asli, power pas lab NE14000 Pro yang lama. Ya. Oke, cukup sekian informasi di pagi hari ini. Brewok sudah ready. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor, agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat nge-review, admin mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soundman, salam sound system hajatan. Kita sambung lagi nanti waktu cek sound di siang hari.